Duduk atau berdiri nih? Ya, kan diri udah bilang ke center. Biar kelihatan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pada cicing wae ini. Pada diem aja ini. Ya, lagi puasa, Bu. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Amin. Yang banyak utang, mudah-mudahan utangnya terbayar. Yang amin agenjeng kayaknya utangnya banyak. Saya pantun dulu ya. Kalau bilang pantun jangan lupa cakep gitu ya. Ada salam di kampung Soga. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Apalagi mau pantun lagi, Bu? Ya, ada salam di dekat pohon sugi-sugi. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa berangkat pergi haji. Udah bayar belum? Belum, bayar dulu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Amin. Ada salam di dekat pohon nanas. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi islahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para kiai, para habaib yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapos, yang sama-sama kita muliakan pengurus bahkan jamaah Subulus Salam. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh ketenteraman, kedamaian sehingga kita sukses hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM, terutama ketua DKM Masjid Al-Maghfirah tadi, Ustadz Makmur Rodi. Mudah-mudahan punya makmur rumahnya. Tapi ada juga makmur punya rumah sama sumur. Itu ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Tadi kata Ustadz Hadi, Ustadz Makmur ini luar biasa, tangannya sakti katanya. Lagi bangun ini masjid tinggal nunjuk doang genteng langsung jadi. Karena kenapa? Ya ketua DKM ya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan seluruh yang hadir, para ketua DKM masjid yang ada di sekitar Tapos dan di sekitar Sukatani, saya cari Pak, ini daerahnya apa namanya? Sukatani ya. Sukatani, memang Sukatani Bapak-bapak. Dulu ya, saya tarik sawah-sawah orang ada ini. Ya ini alhamdulillah Pak, saya aslinya dari BSD. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Sonoan dikit. Tapi tinggalnya di UIN, dekat UIN Kampung Utan. Alhamdulillah tadi saya berangkat kurang lebih jam 3 subuh udah berangkat. Ya jam 3 subuh, alhamdulillah sampai sini tadi pas azan ya. Alhamdulillah saya memutar 3 provinsi Pak. Dari provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat. Ya kan? Depok masuk mana ini? Jawa Barat ya kan? Ini 3 provinsi alhamdulillah wasilah kita berkah insyaallah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sama-sama tuh dari jam 4 habis sholat udah berzikir, habis sholat ratibul Rabul Atos, ditambah tadi maulid diba,
Bahkan kalau kita cinta kepada Nabi SAW, ingin tahu sirah Nabi, memang harus bukan hanya kita baca maulid tiba saja, tapi minimal memahami artinya. Mauliduhu bi Makkah, gitu ya Ustaz ya. Wa hijratuhu bil Madinah, kan? Wa sultanuhu bis Sam. Ternyata bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mauliduhu bi Makkah, Nabi dilahirkan di kota Mekah. Hijrahnya ke Madinah, tapi kekuasannya sampai tidak hanya di Madinah, sampai Syam. Syam itu dalam riwayat disebutkan para ahli sejarah memaknai Syam itu bisa memiliki batasan Syria, Palestina, Yaman. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjualan, ternyata dari Mekah sampai menuju kepada Syam, dari Syam balik lagi menuju Mekah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang sukses. Nabi berbisnis, Nabi berdagang kurang lebih 25 tahun. Nabi dagangnya berapa tahun? 25 tahun. Nabi dakwanya 23 tahun. Kira-kira lamaan berdakwah apa berbisnis nih? Lamaan berbisnis. 25 tahun usia, 12 tahun sampai 37 tahun. 25 tahun Nabi berbisnis. Ketika usia 37 tahun sampai usia 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbulillah. Kemudian baru usia 40 tahun sampai 63 tahun Nabi berdakwah, Nabi menjadi pemimpin negara. Oleh karena disebutkan Robert N. Bellah dalam bukunya Beyond Belief, Nabi sukses menjadi pemimpin negara, Nabi juga sukses menjadi pemimpin agama. Masya Allah. Bahkan Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, umat yang mana aja, umat yang ada di Tapos gitu ya Pak, yang ada di Sukatani, yang ada di Masjid Al-Maghfirah ni, alhamdulillah sholat subuh gabungan yang hadir kalau saya hitung kurang lebih 5.000 kurang nih ya, ya Saudari Mulyo ya, ini Saudari Mulyo ternyata dosen luar biasa ya, dosen di mana kampus? Ibnu Khaldun, berarti bersama dengan profesor itu ya. Jadi ada juga, kita doain dia juga ilmunya manfaat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini cuma sebentar. Usia Nabi 63 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Inna a'malu ummati baina sittin wa sab'in. Usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang jamaah Masjid Al-Maghfirah, jamaah Subuh Salam yang hadir, perwakilan masjid-masjid musala yang ada, ibu-ibu semuanya yang hadir, kalau ada yang usianya 53 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi Pak Ustaz? 10 tahun lagi. Pak Ustaz, usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan, tinggal berapa lagi itu berarti? 1 bulan. Udah enggak usah pakai pantang-pantang makan. Makan apa baik udah dinikmatin. Karena tinggal berapa? Tinggal 1 bulan. Pak Ustaz, usia saya sekarang 70 tahun. Ini ibarat main bola ada perpanjangan waktu. Betul apa tidak ini? Tinggal tunggu peluit panjang dari wasit. Hidup di dunia cuma sebentar. Ini saya lihat bekal semuanya ini, camat semuanya ini. Setuju ini camat nih? Calon mati, kita ngaji ini macam-macam Pak. Ada yang duduknya tegak nih kayak anak-anak nih. Tim-tim hadroh, ya kan? Tim hadroh duduknya tegak. Ada yang nyindir-nyindiran ya? Ada yang nyindir-nyindiran? Ya gak apa-apa, tapi yang perlu diingat Pak, ngaji itu kalau yang duduknya benar pahalanya lebih banyak dibanding yang nyindir-nyindir. Emang kenapa? Kalau yang duduknya nyender pahalanya bagi dua sama tembok. Jeng tiang-tiang nak.
Ya, bagi dua tuh. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka yaltamisu bi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Orang yang belajar ilmu dimudahkan masuk surga, insya. Ini ibu-ibu semuanya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita semuanya pengen masuk surga enggak nih? Kalau pengen masuk surga ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Mati dulu. Ya kalau belum mati udah meninggal, ya kan? Mati apa meninggal nih sebetulnya? Ah, meninggal apa mati? Oh. Mati. Yang benar kalau bahasa Indonesia emang meninggal. Tapi kalau bahasa Arab mati. Inna sholati wa nusuki wa mah ya ya wa mah ma. Bukan wa mah meninggal. Nih mikrofon ternyata yang buat bukan orang Arab nih. Kalau orang Barat tulisannya mati hidup apa? On off. Ya kan? Nah, kalau orang Arab bukan on off, al-hayah wal maut. Jadi al-hayah wal maut. Nih bagaimana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tuh sirah Nabi. Bukan hanya maulid tiba, maulid berjanji, simtud duror. Bahkan dalam kitab Al-Barjanji disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna dalam fisiknya dan akhlaknya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Anas bin Malik disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi. Manusia yang paling baik dalam akhlak yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka zaban wa hadha matlabi, ya Nabi, ya cinta kepada Nabi, diantaranya harus belajar dulu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirahnya, maulid berjanji, simtudurat, maulid tiba. Bahkan kalau kita belajar sirah Ibnu Hisam, bahkan ada kitab yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, fikih sirah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sukses menjadi seorang pedagang karena Nabi jujur, integritas Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam buku Profesor Abdulur Rahman Muhammad As-Trader, Nabi Muhammad itu sebagai seorang bisnismen, apa rahasianya jadi sukses dengan konsep siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Apa arti siddiq? Benar. Tabligh, menyampaikan amanah, terpercaya. Fatonah, cerdas. Dengan konsep yang luar biasa sampai-sampai saudagar kaya raya yang bernama Siti Khadijah tertarik mengirim intel yang namanya Maisarah. Saya mau tanya, Maisarah biasanya laki-laki perempuan? Di sini perempuan, tapi Maisarah yang ngintelin
mata-matai Nabi, rahasia sukses Nabi ini apa sih? Itu laki-laki perempuan kira-kira? Itu laki-laki Maisaroh. Kalau ditapos, kalau oh itu memang perempuan. Maisaroh, Masturoh, gitu ya. Munaroh, Bang Ocit. Dulu ya. Masya Allah. Kita cinta, bisa lihat. Orang kalau cinta Pak, kita bisa ingat makna cinta ada berapa huruf kata cinta itu? C-I-N-T-A, 5 huruf cinta. Orang kalau cinta Bapak-bapak ingat enggak dulu? Sebelum nikah sama istrinya, wallah Masya Allah kalau lagi cinta. Ya kan, dilihat dulu nih, diingat-ingat. Bahkan ada nyanyian, kalau mau makan gimana? Teringat? Kalau mau ngapain? Mau makan teringat wajahmu, gitu ya. Tuh orang lagi kasmaran. Kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering menyebutnya namanya dengan baca solawat dimanapun kita berada. Tadi kita sejak subuh udah berlemuran lisan kita dengan bersolawat. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul. Kalau kita menyebut nama orang enggak dapat pahala, bahkan nama-nama Nabi, nama-nama Rasul yang lainnya tidak berpahala. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi yang agung, Nabiur Rahmah, Nabi yang kasih sayang, Nabiul Malhamah, Nabi yang senantiasa ikut juga dalam pertempuran menjadi panglima perang, Nabiut Taubah, Nabi yang senantiasa walaupun dijamin masuk surga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasul, kaki engkau bengkak-bengkak, bukankah engkau termasuk hamba yang dijamin oleh Allah masuk surga? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalah aku nu'abdan syakuru, apakah tidak boleh saya termasuk hamba yang senantiasa bersyukur? Nabi sujud, Nabi bangun qiyamul lail, Masya Allah, sampai Nabi kakinya bengkak-bengkak. Saya tahu juga jamaah masjid Al-Maghfirah dan jamaah Subulus Salam ada yang kakinya bengkak-bengkak, tapi bukan rajin sujud, asam urat. Ya, asam urat, tapi mudah-mudahan sehat ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Makanya kita dengan Nabi beda tipis. Beda dikit Nabi, dikit-dikit sholat tahajud, kita dikit tahajudnya, betul atau tidak? Nabi dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekahnya. Sampai suatu ketika Nabi habis sholat subuh, Nabi mukanya pucat pasi, berlari menuju rumahnya. Sampai istrinya bingung, apakah Nabi dalam keadaan sakit? Ternyata pas ditanya, Nabi lupa punya uang, belum disedekahkan. Masya Allah, nanti takut saat meninggal dunia masih ada hartanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam riwayat hanya beberapa dinar saja. Kalau satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu gram emas itu kurang lebih berapa harganya? Saya mau tanya yang tahu harga emas, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Yang tahu harga emas? Ibu-ibu. Kalau yang tahu harga emas, bapak-bapak, kayak Ustadz Hadi tahu harga emas, cuma dua kemungkinan. Yang pertama, kalau beliau tahu harga emas, yang pertama buat menghibur istrinya biar nambah cinta lagi kepadanya. Yang kedua, dia tahu harga emas karena kenapa? Buat modal kawin lagi. Nih, harga emas. Makanya bapak-bapak kalau diuji oleh Allah memiliki istri yang sering sakit-sakitan, Pak. Udah berobat ke rumah sakit, puskesmas masih sakit, RSUD
masih sakit juga, rumah sakit internasional masih sakit saja, udah berpuluh-puluh kali dia berobat, pakai ajian pamungkas aja udah pak, udah tawakal kepada Allah, udah ya, udah puluhan kali udah berobat, ada ajian pamungkas biar bini sehat, bawa ke toko emas. Kira-kira sehat gak ini? Beliin emas 200 gram emas. Kalau dibeliin 200 gram emas, apa yang terjadi? Istrinya sehat, suaminya semaput. Masya Allah. Kita cinta kepada Nabi bukan hanya menyebut, tapi mengikuti teladan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Anas bin Malik ini menjadi pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 10 tahun. Kata Anas bin Malik, qadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asra sinina, saya menjadi pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 10 tahun. Wallahi, demi Allah, qala ma qala li ubin qattu, kata Anas bin Malik, selama kurang lebih 10 tahun itu Nabi enggak pernah mengucapkan kalimat marah-marah, apalagi ah saja enggak boleh, ih saja enggak pernah, apalagi marah-marah, merintah-merintah. Nabi selama 10 tahun enggak marah-marah. Bahkan dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, Nabi menjelaskan, pak, kalau kita punya bisnis, punya usaha, maka harus perhatian kepada karyawan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uktul ajiro ajrohu qobla ayyajifa arokoh, berikan kering-keringat karyawanmu, berikan upahnya sebelum kering-keringat. Bayangin nih, Nabi memperhatikan tuh, kita jangan zolim terhadap karyawan, jangankan karyawan, jangankan yang namanya pembantu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyerukan kepada kita sebagai umat Islam agar menghormati tetangga kita, memuliakan tetangga kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangganya. Ada orang punya tetangga dia irian, ada nggak irian? Jauhan Papua ya. Irian aja tuh, tetangganya punya mobil baru, dianya ke dokter sakit. Ya kan? Tetangganya bangun rumah dua.